Yo yo yo, apa kabar kalian semua? Kembali lagi dengan aku, Mobs Legify. Yaps, pada kali ini aku dapat game baru lagi yang berjudul Attack Nike. Oke, ini game beberapa waktu udah diterbitin di beberapa itu ya, YouTube ya. Cuman ini aku masih penasaran, jadi aku review ya. Kalau nggak salah ini game bisa offline. Oke, kita lihat langsung gas. Nice. Oke, aku pakai akun gas aja. Oh mantap bro, jir. Ini game ukurannya nggak terlalu gede ya, hanya beberapa MB, sekitar 130-an lah. Jadi ini sangat recommended banget buat HP-HP kentang. Jadi main santai ya ini. Coba yang pertama aku kasih kagum aja ya. Oke, ini aja. Berserker. Yaps, kita udah ada di, udah ada di areanya ini, battlefield-nya. Langsung tempur nih. Wah, enggak. Ini kayak semacam itu ya, RPG tapi base dungeon. Artinya kita mainnya langsung di dungeon gitu, tanpa jalan-jalan gitu cari musuh. Kita gak bisa bebas jalan-jalan, langsung kita kill ini skeleton. Okay. Oh, bisa auto play juga. Cuman aku mau coba skillnya dulu. Nice. Wow, rasa banget sih. Enak ini untuk masalah itunya, tuan satu pedang si tempura ini. Angin topan. Oh, ada timenya ternyata. Itu udah 2 menitnya. Nice. Coba kita auto play ya. Oh, nggak bisa. Ternyata kita hanya bisa waktu podcast atau nonton video baru bisa auto play. Tapi nggak masalah sih. Mungkin kayak gini tuh nikmatnya ya, ketika kita main buat auto gitu malah bosen gitu. Gas lagi bro. Jadi ada tombol kayak kamera di pojok kanan itu ya, yang kecil itu tuh buat view-nya ya. Kalau kita pengen ganti itu tekan aja. Nice. Anjir semua bro. Nice. Oke, okay, bagus. Jurus bayangan coy. Oke. Okay. Dapat skill baru, bro. Baru tahu tadi anjir. Skill barunya gimana? Wah. Buset. Langsung hancur. Ini dia. Monster yang kedua, bro. Nice. Monster ya. Anjir, kill 100 monster. Buat kalian yang ingin main offline ya, cocok banget nih habisin waktu buat kalian. Ini game juga bisa digunakan dibuat semua HP ya, beli pilih seperti ini. Oke, biar aku beli dulu. Kalau sudah, ulti dong. Sikat. Hancur semua dah. Oh, buat ikut apa? Buat ngedodge. Nice. Enter post dungeon. Oh, ini bosnya baru keluar. Severus. Oke guys, kita hancur nih. Hancurkan. Nice. Waduh, bukan abrak nih. Cari waktu dulu buat kenal. Aturin. Ya kalah nih bro. Oke, satu. Jadi ini ada 2 karakter ternyata. Oh, tadi dibuat cadangan bro. Kalau kita mati itu buat cadangan. Ternyata lebih gila ini ya. Dia tipe berserker gitu. Oh, masih satu. Masih ikan. Nice. Oh, masih langsung. Oh ya, ini langsung nih dimana ya. Oke, coba kita lihat skill setelah ini. Bagus sih ya. Nice. Jadi kita mainin 2 karakter ya. Stasis makbul.
Sini baby, sini baby. Datang warga petir. Tidak ada gempa atau gimana petir. Sikat. Oke. Ancur semua coy. Jangan kasih ini bro. Ayo semua coy. Ini ancur semua yuk. Akan apa? Udah kayak gini enak. Wah ini rasanya Boss Hitler. Kumbang. Rasakan ini bosku. Petir. Hai keki. Rata semua tuh. Hindar bro. Yakin lu hindar. Oke. Aku ada bahas mata. Nice. Sound clear. Kita tinggal bisa tuker kalau seandainya kalian bosan sama karakternya, dikit aja nih yang pojok di atasnya ada dua simbol kepala ya, dikit aja kan. Ya siapa tadi? Nice. Hancurin semua bosku. Mantap. Yakin ngumpul? Oke. Hancurkan semua. Up ya. Bosnya bro, langsung sikat. Sikat bosnya. Gak usah ambil kelamaan, antar terus. Pantang mundur. Kita serang berdua coy. Second inning, nice. Petir. Sekarang berdua ini. Tantang berdua musuhnya ini bos kuat. Anjir. Kuat banget ya bosnya ini ya. Si Spider. Lagi-lagi mereka berjuang. Anjir. Itu kurang dikit loh. Oke, kita tukar pakai ini aja dulu. Tukar langsung. Mantap. Mati kau. Oke, rasa sampai itu dulu ya, kawan-kawan. Karena ini game memang dungeon based, jadi kita berpetualangnya di dungeon tadi. Kita cuma suruh nge-kill monster-monster sama levelin karakter kita sampai kita punya kekuatan yang luar biasa kayak gitu aja. Simple ini game. Dan ini game memang ringan banget. Tapi grafiknya lumayan lah. Kalau dipikir ini kan ukurannya kecil, jadi cocok lah buat main-main ketika kita boring waktu
gak ngapa-ngapain buat boring-boring main game kayak gini aja, habis waktu cocok ini game. Oke, terima kasih semua ya yang selalu support ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa lagi, dan jangan lupa berikan saran di bawah video ini melalui kolom komentar. Bye-bye, thank you, bye.